Puluhan santri di Kabupaten Bandung mendapatkan pelatihan dasar pengenalan pembuatan website dan dunia digital dalam program Lailatul Coding yang didukung oleh Kadin Jawa Barat bersama pemerintah Kabupaten Bandung. Nantinya para santri yang merupakan perwakilan 30 masjid se-Kabupaten Bandung akan meluncurkan website masjid yang berisikan karya-karya santri. Puluhan santri yang mewakili 31 kecamatan se-Kabupaten Bandung mendapatkan pelatihan dasar pengenalan pembuatan website dan dunia digital dalam program Lailatul Coding. Acara pelatihan didukung oleh Kadin Jawa Barat bersama pemerintah Kabupaten Bandung yang digelar di Gedung Budaya Sabilulungan Soreang Kabupaten Bandung. Dalam program Lailatul Coding ini, nantinya para santri ini akan meluncurkan website masjid yang berisi karya-karya santri. Dengan begitu, masyarakat diharapkan akan lebih mengenal program-program masjid yang ada di Kabupaten Bandung melalui kanal dunia digital. Ketua Kadin Provinsi Jawa Barat, Tubagus Raditya menegaskan, program Lailatul Coding ini memberikan kesempatan kepada para santri untuk mendapatkan bekal ke dalam era digital. Arah peradaban dunia itu ada di pengadaan konten. Dan siapa yang membuat konten? Yang membuat konten itu adalah para codingers atau buat coding. Dan kita berharap di sini kenapa kita dorong santri, seperti saya sebut tadi, dalam budaya kita dorong agar santri itu tambah pengkuh agamana, tambah luhung ilmuna, tambah jembar budayana, tapi motekar kanu teknologi. Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriyatna berharap program digitalisasi ini terus dikembangkan di Kabupaten Bandung. Sebelumnya program digitalisasi telah dikembangkan di sejumlah sektor seperti pariwisata dengan program Beda Smart Tourism. Nah, saya optimis karena kegiatan ini kan bukan tahun ini saja, tahun depan dan berikutnya bahwa ini bisa dilakukan terus-menerus sehingga pada dasarnya si jemaah atau umat ini bisa memahami dan lebih cenderung paham atau edukasinya lebih ditingkatkan lagi. Yang pada akhirnya penyebaran informasi dan pemahaman tentang aktualisasi dan digitalisasi yang dipahami oleh semua masyarakat. Kedepannya, program Lailatul Coding di Kabupaten Bandung yang diberikan kepada perwakilan 31 masjid di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung bisa terus bertambah sehingga seluruh masjid di Kabupaten Bandung memiliki website. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaidi melaporkan.